Hello. Bagus, hai. Bagus. Apa? Itu apaan? Yang mana? Kayak bukan sih. Halo Sobekas Gan, welcome to Bali. Kembali lagi ke saluran informasi dan jalan-jalan wisata terbaik channel Junot RRTP. Channel Junot RRTP every day is holiday. Today, hari ini channel Junot RRTP akan mengajak Sobekas Gan virtual tour jalan-jalan mengupdate situasi suasana terbaru kawasan wisata Bali. Hari ini kita akan mampir ke kawasan wisata pantai tersembunyi kawasan Uluwatu Bali, tepatnya di Desa Pecatu. Ini dia kawasan Pantai Suluban. Nah, kita masuk hari ini jalur yang berbeda dari sebelah jembatan Pantai Suluban. Biasanya kita masuk lewat jalur single pin, jadi kita lihat suasana terbaru kawasan dari pantai lewat jalur yang lain. Halo. Bagus, hai. Bagus. Oke, sebegaskan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya lewatnya jalur yang lain. Jadi saya ambil jalur dari seberang jembatan Pantai Suluban. Nah, biasanya saya masuk lewat arah single pin ya, ataupun restoran single pin. Jadi sekarang hari ini saya lewat dari kawasan seberang dari jembatan Pantai Labuan Said. Jadi kalau masuk dari sini, tadi saya tidak dikenakan biaya ataupun free, alias gratis. Kalau lewat jalur single pin itu kena 5.000 ya. Jalur single pin itu kena 5.000 untuk sepeda motor dan 10.000 untuk mobil. Nah, jadi kalau dari sini Sobekas Gan akan menuruni anak tangga juga sama, tapi lebih dekat ya. Kalau ke kawasan dari single pin itu lebih jauh di seberang sana, sebelah kanan sana. Tapi kalau dari sini kalian Sobekas Gan akan turun saja, tidak isi belok-belok kemana, jadi akan lebih dekat ya dari seberang jembatan Pantai Labuan Said. Nah, ini suasana di kawasan menuju kawasan Pantai Labuan Said. Nah, kalau dari single pin akan muncul dari sebelah kanan sana, Sobekas Gan. Nah, itu dia pelang nama dari Pantai Suluban. Jadi pelangnya udah tertutup oleh daun-daun dan pohon-pohon liar ya, Sobekas Gan. Ya, mudah-mudahan nanti diperbarui untuk pelang nama dari Pantai Suluban dan spot foto yang menarik juga di sana. Oke, kita mau turun dan lihat suasananya. Hari ini air lautnya lagi surut nih Sobekas Gan. Ya, bagus, kita akan bisa explore tempat-tempat ataupun spot-spot menarik yang ada di kawasan dari Pantai Suluban ini. Jadi kalau lagi pasang, Sobekas Gan mungkin tidak akan bisa mendapatkan ataupun mencapai spot-spot yang menarik di kawasan dari Pantai Suluban ini. Jadi kalau lagi surut space-nya ataupun pantainya itu akan lebih sedikit, ataupun untuk eksplornya akan sedikit karena ombaknya yang besar. Jadi kita tidak bisa berkeliling ke sebelah kiri dan sebelah kanan tebing dari Pantai Suluban ini. Jadi kalau lagi gini suasananya, lagi surut gini, kita akan bisa explore semua sudut-sudut spot foto menarik yang ada di Pantai Suluban ini. Jadi pantai ini tuh sangat luar biasa, keindahan tebingnya yang sangat eksotis dan pantai yang berpasir putih ya, dan juga cocok di sini untuk bermain surfboard. Inilah suasananya di Pantai Suluban ini, Sobekas Gan. Jadi sangat ramai, terutama wisatawan-wisatawan mancanegara yang suka bermain surfboard dan berenang. Di sini bagus tempatnya, dan di sana itu ada tebing yang sangat eksotis tuh sebelah kanan sana. Nanti kita akan eksplor sebelah kanan sana dan juga sebelah kiri ini. Jadi Sobekas Gan, selamat menyaksikan. Inilah suasana terbaru dari Pantai Suluban, pantai yang tersembunyi yang
sangat eksklusif dan wajib dikunjungi kalau berkunjung ke Bali. Jadi selamat menyaksikan, dan di sini tuh airnya bening banget, semoga sekalian bagus untuk berenang. Oke, kita akan lanjut dan keliling suasana terbaru kawasan dari Pantai Suluban ataupun yang dikenal dengan Pantai Blue Point yang terletak di kawasan dari Uluwatu Bali, tepatnya di kawasan dari Desa Pecatu, tepat di dekat dengan pantai-pantai populer di kawasan Pecatu ataupun Uluwatu, Pantai Bingin, Pantai Labuan Said, dan juga kawasan dari Pura Uluwatu. Jadi kalau saya tugaskan mau berlibur ke Uluwatu, jangan lupa tambahkan list Pantai Suluban, dan siangnya ke sini ataupun jam 2 jam 3 ke sini ke Pantai Suluban ini, nanti sorenya bisa langsung menonton kecak di kawasan dari Pura Uluwatu karena sangat dekat sekali. Oke, kita akan lanjut lagi dan lihat suasana terbaru kawasan Pantai Suluban Beach Uluwatu Bali. Selamat menyaksikan dan enjoy. Ya, ada.
Apa? Itu apaan? Ular apa? Yang mana? Kayaknya bukan sih. Kayak pipa kayaknya. Pipa atau... Oh, pipa. Apa namanya? Kayak karet. Kayaknya bukan ular sih. Karet. Tadi kira ular ya? Iya, kirain. Karet kayak karet-karet apa? Selang gitu. Kalau di sini kayaknya jarang sih ular laut sih. Jarang. Orang sini mas? Ya rumahnya dekat sini. Diam di sini lah, sebentar sini. Diam di sini lah. Iya. Aslinya Karangasem? Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, ya. Mari, mau ya, kesana mari. Juga? Iya. Oh, dari sini mas. Sana juga bisa sih, kalau nggak mau basah, sana bisa. Ya. Iya. Sini agak lumayan basah sih sini kalau sini. Oke, semoga sekian. Jadi itulah update kita hari ini di kawasan dari Pantai Tersembunyi Bali, kawasan Pantai Uluwatu yang terletak di kawasan dari Desa Pecatu Uluwatu Bali, Pantai Suluban, ataupun yang dikenal juga dengan Pantai Blue Point Beach. Jadi terima kasih banyak, semoga sekian. Ya, sampai jumpa. Jangan bosan-bosan untuk menonton channel Junior TV, karena mengikuti dan menonton channel Junior TV, semoga sekian selalu merasakan liburan di Bali ya. Everyday is holiday di channel Junior TV. Jadi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya seputar wisata dan juga tempat-tempat populer di Bali. Salam gaskan dari Pulau Dewata Bali dan bye-bye.